tangan saya ada satu tas, satu bungkus biji bulat-bulat kayak biji rambutan, berat. Tapi kalau biji rambutan dalamnya coklat, kalau ini kok dalamnya hitam, keras lagi kulitnya. Ini tanaman apa ya? Daripada gitu kita tanya ahlinya, Bu Siti Ismina. Bu. Ini adalah if you wanna come around. Oh, Pak. Itu adalah kalau orang tempat kita dong. Iya, istri tempatnya. Oh, pohon langka juga ya? Pohon langka, ini wajib. Sumber air kayak semacam kali-kali yang besar-besar itu. Jadi ini cara penanamannya juga gampang juga, direndam, disemai juga bisa langsung dibalik juga. Ternyata bibit tanaman puspa, tanaman puspa besar, tempatnya demit. Kalau sahabat-sahabat pohon nggak ngerti artinya demit, demit itu artinya hantu, kayak kita-kita. Nggak pernah pulang. Jadi kita selalu ketemu itu sungai kayak ini. Jadi kita penghuni dari pohon puspa. Sudah mulai langka, maka dari itu wajib kita lestarikan. Nanti sahabat donor pohon yang lahannya luas, silahkan menghubungi Gerakan Nasional Donor Pohon untuk mendapatkan biji tanaman puspa. Mari kita lestarikan tanaman puspa biar tidak punah. Salam lestari. Satu tahun dulu.